Dari Oktober, dari apa? Dari September ya. Hmm. September sampai bulan Januari. Desember. Desember. Kemudian Desember kita pernah jadi zona hijau. Hmm. Kemudian zona merah lagi. Hmm. Kemudian baru kemarin kita tanggal 10 Februari ya. 10 Februari kita memasuki zona hijau sampai saat ini. Yang pertama kuncinya karena kebersamaan. Hmm. Itu satu. Yang kedua kita ada beberapa program dalam rangka menekan itu semuanya. Hmm. Yang pertama kita ada program-program rutinitas. Setiap hari Sabtu kita lakukan yaitu penyemprotan disinfektan. Hmm. Anak-anak Karang Taruna, kemudian gak COVID dan lain sebagainya. Termasuk juga kita kerjasama dengan Damkar Jakarta Barat, kemudian PMI dan lain sebagainya. Hari Minggu rutin, yaitu pemberian pon-pon. Hmm. Jadi pon-pon ini menjadi ciri khas KTJ 09. Pon-pon ini dalam rangka pencegahan ya, peningkatan imunitas warga. Awalnya kita berikan khusus buat mereka-mereka yang isolasi mandiri. Hmm. Tapi sekarang sudah menyebar karena banyaknya dukungan, pendanaan dari Kapolres, Kapolsek, dan sebagainya. Akhirnya setiap hari Minggu kita lakukan penyebaran pon-pon secara umum. Semua warga kita berikan pada mereka. Ya kita bilang, sampaikan juga ke kawan-kawan pengurus KTJ dan semuanya jangan lengah. Hmm. Jadi memang kalau bahasa agamanya istiqomah, kemudian terus kita kontinuitas. Hmm. Saya pikir ya konsisten dengan program-program kita. Biasanya kan orang kalau sudah nol euforia.